Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahma wa lahiqna bis salihin. Qala al musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Summa inni tamaltu mayu'tihillahu subhanahul abda idza atta'ahu wa lazima khidmatahu wasalaka hadhihi tariqa umrahu fawajatuha alal jumlati arba'ina karamatan wa khil'atan isrina minha fid dunya wa isrina minha fil uqbah. Kemudian sesungguhnya aku dalami akan barang yang memberi akannya barang oleh Allah Subhanahu wa taala akan seseorang hamba apabila taat ia akan dianya Allah dan melazimkan khidmatnya Allah dan menempuh ini jalan sepanjang umurnya, maka aku dapatkan akan dianya pemberian di atas jumlah akan 40 kemuliaan dan pemberian, 20 daripadanya di dalam dunia dan 20 daripadanya di dalam akhirat. Kalian yang pula kemudian dipegang oleh musannif oleh Imam Al-Ghazali ya, lung pikir-pikir dari segala sumber bahwa pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang taat terhadap Allah dan melazimi khidmat kepada Allah kemudian ditempuhkan jalan takwa dan jalan taat dalam sepanjang hidupnya, maka ulung dapatkan secara global jih napluhboh pemberian dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. 20 boh kemuliaan dan pemberiannya Nabi Allah taala ino dalam dunia. Kemudian 20 boh Nabi Allah taala sehingga huate uro akhirat. Amma allati fi dunya fal ula ayyazkurahullahu subhanahu wa isni alaihi wa akrama bi abdin yakunullahu rabbul alamin yamunnu alaihi fi zikrihi wa sanai. Adapun pemberian di dalam dunia, maka yang pertama bahwa menyebut akan dianya hamba oleh Allah Subhanahu wa taala dan memuji di atasnya dan alangkah mulia dengan seorang hamba yang adalah Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin Tuhan sekalian alam, itu menganugerahi ianya Allah di atasnya hamba pada sebutannya dan pujiannya. Kemuliaan yang pertama ino dalam dunia urang yang taat, urang yang berkhidmat terhadap Allah nesebut-sebut oleh Allah dan nepuja oleh Allah taala di ati urangnya, nesebut oleh Allah dan dipuja oleh Allah. Alangkah mulia terhadap sidoro hamba
yang mendapat sebutan dan pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngan disebut menteng li Allah taala, ngan dipuja li Allah, tadiga dihana nabi pulaib daripada harta benda dunia atau hana nabi yang lain daripada penghormatan dan kemuliaan di dalam dunia, artinya hana daripada makhluk nyan ngan disebut li Allah dan ngan dipuja li Allah taala menteng nyan kaum ada kal luar biasa. Ya. Getanyo hamba yang laeh tapi disebut-sebut oleh Allah dan dipuja oleh Allah taala nyan adalah satu kemuliaan yang sangat luar biasa. Wasaniyatu ayyashkurahu jalla jalaluhu wa yu'adzimuhu. Dan yang kedua bahwa mensyukuri akan dianya hamba oleh Allah jalla jalaluhu wa yu'adzimuhu dan membesarkan ianya Allah akannya hamba. Kemuliaan yang kedua nesyukur oleh Allah taala terhadap hamba yang taat dan neta'din neperaya hamba yang taat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna nesyukur yaitu nembalah Allah Subhanahu wa taala akan membalas dan akan membesarkan hamba yang taat. Jadi syukur Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makna syukur yang nabagdayo. Mia makna syukur bagdayo yaitu tak pergunakan nikmat pada tempat tujuan diciptakan. Atau nasaboh perasaan bagdayo yang dengan perasaannya terhalang gitanya dengan maksiat, terhalang antara gitanya dengan maksiat yang keadaannya geken dengan syukur gara-gara tak ingat kepada pemberian Allah SWT sehingga gitanya malih terhadap Allah apabila terjadi pelanggaran. Maka dengan keadaan tersebut terhalanglah antara gedenyo dan kejahatan. Nyen syukur bak gedenyo. Adapun syukur yang naba Allah Subhanahu wa taala maknanya yaitu membalas. Allah taala syakur. Allah taala maha bersyukur. Maknanya Allah Subhanahu wa taala maha memberi membalas terhadap apa yang dilakukan oleh hamba. Walau syakaraka makhlukun da'ifun misluka wa antamaka la syarafta bih fa kaifa bi ilahil awwalin wal akhirin. Padahal jikalau bersyukur akan engkau oleh makhluk yang lemah seumpama engkau, wa antamaka dan membesarkan ia akan engkau, niscaya sungguh mulialah engkau dengannya. Maka bagaimana dengan syukur Tuhan segala yang awai-awai dan segala yang akhir. Bila kita pegah ni syukur li Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Ya. Sandai ji kita disyukuri oleh makhluk yang laeh yang saban lagi kita. Nah perbuatan kita yang disyukuri oleh hamba yang laih kemudian ditakdim katanya oleh makhluk yang laihnya ditakdim dianggap katanya ulur raya dan diperaya katanya nyan dengan syukur makhluk yang laih dengan peraya makhluk yang laih sungguh katanya kata dapatkan kemuliaan. Maka bagaimanakah kemuliaan yang didapatkan oleh seseorang hamba dengan sebab nebalah oleh Allah Subhanahu wa taala, nesyukur oleh Allah Subhanahu wa taala
Tuhan awalin wal akhirin. Bina yang awal-awal, mutuhan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ubina makhluk yang akhir bertuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan yang didapatkan gara-gara nebalah dan ta'zim oleh Allah Subhanahu wa taala nyen hana ngan banding. Dup makhluk yang laih menteng tarasakan kemuliaan, apalagi ta'zim yang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasalisatu ay yuhibbahu walau ahabbaka raisu mahallah au amiru baldah laftakharta bidzalik wantafa'ta bihi fi mawatina azizatin. Kemuliaan yang kelihatan bahwa mencintai ianya Allah akan engkau, mencintai ianya Allah akan dianya hamba, padahal jikalau mencintai akan engkau oleh pemimpin tempat atau oleh raja satu negeri, niscaya sungguh berbanggalah kamu dengan demikian, dan sungguh kamu ambil manfaat dengannya cinta pada tempat-tempat yang banyak. Kemuliaan yang kelima, orang yang taat, orang yang khidmat Allah necintai oleh Allah. Perbandingan jih, ya, seandai jih getanya dicintai oleh pemimpin kampung, pemimpin sabuh kampung atau sabuh tempat, atau dicintai getanya oleh seorang presiden, ya, pemimpin sabuh nanggerau, gubernur. Nyan sungguh getanya merasa suatu kebanggaan yang sangat dengan sebab dicintai oleh pemimpin, dan sungguh getanya jadikan cintanya adalah sebab untuk mengambil manfaat pada tempat-tempat yang banyak. Tak manfaatkan cinta pemimpin daerah atau cinta pemimpin satu negeri, ya, untuk terhasilkan maksud-maksud gedenya. Dan gedenya sangat merasa bangga, ya, dengan urang-urang yang lain karena gedenya na khususiat, yaitu dicintai oleh seorang pemimpin, sementara masyarakat yang lain biasa-biasa mendeng. Fa kaifa bi mahabbati rabbil alamin, maka bagaimanakah dengan cinta Tuhan sekalian alam. Menyedupi cinta li pemimpin tempat getanya berbangga dan banyak mengambil manfaat, apalagi necinta oleh Tuhan sekalian alam. Warabiatu ayakunalahu wakilan yudabbiru umurahu, dan yang keempat bahwa adalah Allah Subhanahu wa taala baginya seseorang itu wakil. Yudabbiru umurahu, yang mengatur ianya Allah akan urusannya hamba. Ayyakunalahu wakilan, bahwa adalah Allah baginya hamba itu wakil. Makna wakil mauqulun ilih. Sebab yang kebebut makna wakil iaitu urang yang getanya muyu, urang yang getanya izinkan, ya, untuk melakukan sesuatu yang wakil ke. Ya, ba Allah Subhanahu wa taala makna wakilun mauqulun ilaihi. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala adalah tempat penyerahan segala urusan gedeng. Yudabbiru umurahu, Allah Subhanahu wa taala yang atur urusan gedeng. Ya. Jadi segala keperluan, segala urusan dalam udip dunia gedenyo nyen ban-bandum neatu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan gedenyo pun menerima putra yang neatu oleh Allah. Maksudnya yang udeng hana taat pu urusan gedenyo hana neatu oleh Allah, neatu si
Udang yahna taat. Nah itu urusan le Allah Ta'ala. Tetap yang terjadi adalah pengaturan Allah. Ya, cuman urang kadang-kadang geatu di hati Allah Ta'ala. Droge getadbir geatu aturan droge-droge. Menya urang yang taat, menya urang khidmat, nyaiganya hana gatu ligeroge. Ya, kibantit geserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi natu li Allah nyeng kemenan pubut hana proteh hana tepuwe. Ya. Nya ada bahasa lain nyaiganya hana li program badroge. Ya, hari-hari ganya. Ya, yaitu lagi yang natu li Allah. Wal khamisatu ayakuna lahu birizkihi kafilan. Dan kemuliaan yang kelima bahwa adalah Allah baginya hamba dengan rezekinya hamba itu yang menanggung. Yuwajihuhu ilaihi min halin ila halin, yang menghadapkan akan dianya rezeki kepadanya hamba dari satu ketika kepada ketika yang lain. Min ghairi ta'abin au wabalin, daripada tidak ada kesukaran dan tidak ada keberatan. Kemuliaan yang kelimang, ino di dalam dunia rezeki urang yang taatnya netanggung li Allah. Nya lagi sa ino sih. Urang yang taat netanggung rezeki, netanggung sih. Bele anda pegah urang binatang pun netanggung rezeki li Allah Ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya, ubina makhluk yang mejak-mejak di hati herung bumonyo nyan ban-bandum merazeki ji tanggung le Allah. Urang yang taat rezeki tanggung ti, yang hana taat tanggung ti. Ya, beda ji pat. Yuwajjihuhu ilaihi min halin ila halin. Nahadapkan oleh Allah Ta'ala akan dianya rezeki kepadanya hamba daripada satu ketika kepada ketika yang lain. Ya, jadi rezeki, ya, rezeki nahadapkan kepada hamba, bukan hamba menghadap kepada rezeki. Ya, jadi rezekinya nahintat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, melalui hamba-hambanya kepada hamba yang taat dan berkhidmat. Min halin ila halin, daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Ya, jadi ya hanapa ya gemita rezeki. Ya, rezekinya truk kerawai. Min ghairi ta'abin, ya, rezekinya daripada tidak ada kesukaran. Ya, lian hana keberatan untuk menghasilkan rezeki, hana he dah hana berat. Ya, itanyo rezeki netanggung oleh Allah, rezeki janji oleh Allah. Tapi dengan tak usaha. Dalam usahanya kadang-kadang penuh kesukaran. Dalam usahanya kadang-kadang penuh dengan kehinaan. Ya, pehtam usaha doh tu. Dengan sesuatu yang hina, olehnya lelah pikiran, lelah badan. Urang yang taat, nyan rezeki neputruk kenan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kesukaran. Nyan kamu syahadah, kanyata takalen ba urang yang taat. Yang bauru urang yang gekhidmat Allah nyen cikaduh takalen kanyata takalen lagi dayo urang nyen hana geusaha tapi na hana geusaha tapi na puo bejo kebutuhan uru urang yang taat, kebutuhan uru urang yang saleh nyen hanyalah sebagai penunjang akhirat. Dia beda pegah mana untuk na urang saleh ge pajo sip tapi lebih hana sagai urang salehnya hana ge perle lebih
ya, makanan na untuk kuat tubuh, pakaian na untuk tutup aurat dan ibadat, kalian tempat untuk ibadat na sama dah akhirnya. Benda tak kalan urang saleh na tak kalan na tapi kasihan nyok kan kan janji kaya kan janji makna ji lepek eh kan janji lepek atau kan janji le harta sebab kita berah berkat lepek le hartanya gelam dente kaya tapi urang yang taat urang yang khidmat Allah nyen gayan ati yang kaya sehingga perken yang diperoleh gaknya hanyalah sebagai penunjang. Wasadi satu ayakuna lahu nasiran yakfihi kullu aduin. Dan yang keenam bahwa adalah Allah Subhanahu wa taala berinya itu penolong. Yakfihi kullu aduin yang mencegah ianya Allah akan ya hamba akan tiap-tiap musuh. Allah Ta'ala sebagai pembantu, penolong gitu. Kejahatan musuh nyen Allah Subhanahu wa taala yang cegah. Jadi urang yang taat, urang yang saleh nyen hana kekuatan musuh di hatinya. Pakan hana karena urangnya nebantu oleh Allah, kejahatan musuh Allah yang halang. Wa yarfa'u anhu kullu kasidin bisu'in, dan menolak ianya Allah daripadanya orang yang taat tiap-tiap orang yang bermaksud dengan jahat. Na urang yang niat buruk, na urang yang kasad di buruk nyen nedafa nutolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasabiatu ayakunalahu anisan la yastauhisu bihalin wala yakhafu taghyira wal istibdala. Kemuliaan yang ketujuh bahwa adalah Allah Subhanahu wa taala baginya itu yang jinak. La yastauhisu bihalin, yang tidak merasa jauh dengan satu keadaan pun. Wala yakhafu taghyira wal istibdal, dan tidak takut ianya hamba akan pergantian dan perubahan, akan perubahan dan pergantian. Urang yang taat nyen ati ge selalu dekat dengan Allah. Urang yang taat nyen dalam suasana apapun, di tempat manapun, ge tidak merasa sendiri. Tidak merasa, tidak ada perasaan sendirian. Hana merasa asing ya. Pakan hana asing karena ati gaknya selalu jinak, selalu dekat dengan Allah. Dan hana ge khawatirkan terhadap perubahan dan pergantian. Karena gaknya kamu lazamah terhadap taat, berarti ati gaknya selalu hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasaminatu izzun nafsi, dan bermula yang ke-8 itu megah jiwa. Jiwa urang taatnya megah hanahina. Fala yalhaquhu zullu khidmatid dunya wa ahliha, maka tidak dihubungi akan dianya orang yang taat oleh kehinaan khidmat dunia dan ahlinya dunia. Jiwa ganyan megah. Pakan megah karena urangnya hana berhubungan, jiwa urangnya hana berhubungan, hana berkaitan, hana musambung dengan kehinaan kadam dunia dan kadam ahli dunia. Lagi tanya tak kadam dunia, tak kadam ahli dunia.
diurungnyan yang kekadam tho to Allah Subhanahu wa taala dunia hana kadam ya ahli dunia han bal la yarda an takhdumahu mulukud dunya wajaba biratuha, bahkan tidak rela ia akan bahwa dikhadam akan dianya oleh raja-raja dunia dan oleh orang-orang perkasa di dalamnya dunia. Belaan genyan giak khadam dunia, belaan genyan giak khadam ahli dunia, dikhadam genyan oleh raja-raja dunia, anak gelak. Ya, ikhadam genyan oleh raja-raja dunia, ya, oleh para pembesar-pembesar, anak gelak. Apalagi genyan giak khadam ahli dunia. Watasiatu raful himmah fayatarafa'u anit talatuhi bi akzarid dunya wa ahliha wala yaltafitu ila zakharifaha ila zakharifiha wa malahiha tarafu'ar rijalil alibba'i an mala'ibis sibyan wan niswan. Kemuliaan yang kesembilan, tinggi himmah, tinggi cita-cita. Fayatarafa'u, maka terangkat ia daripada berlumuran dengan kotorannya dunia dan kotoran ahlinya dunia. Wala yaltafit, dan tidak berpaling ia kepada harta bendanya dunia. Yang ketikurung, tinggi himmah, tinggi cita-cita. Budak tu boleh dah, yo. Cita-citanya baru tinggi apabila berkaitan jih dengan sesuatu yang tinggi. Baru kun cita-citanya tinggi apabila berkaitan dengan martabat-martabat yang tinggi. Menyokan berkaitan dengan martabat yang tinggi, nyan hana gekun cita-citanya tinggi. Apabila cita-cita gedanya berkaitan dengan sesuatu yang mulia, nyan gekun cita-cita gedanya tinggi. Mulia pak, mulia dalam pandangan agama. Menyekan berkaitan dengan hal-hal yang mulia dalam pandangan agama, walau dipandang mulia oleh orang yang lain, nyan hanagekeun dengan cita-cita tinggi. Jadi kan al-himmatul aliyah al-muta'alliqatu bimaratibil aliyah, cita-cita yang tinggi adalah yang berkaitan dengan martabat-martabat yang tinggi. Maksudnya cita-cita kita ni sesuatu yang mulia. Mulianya harta, ya, apabila bermanfaat terhadap akhirat. Menya harta kita yang hana manfaat terhadap akhirat, nyan hartanya jangankan mulia, harga pun tidak ada. Hanayum harta kita yang dalam pandangan Allah, apabila harta kita yang nyan hana bermanfaat ke akhirat. Harta yang Nabi Allah Ta'ala ke urang kafe, nah harta yang Nabi kepada urang Islam, diri hartanya sabar, putra sabar, sama-sama tidak punya harga dalam pandangan Allah. Karena tidak punya harga, maka diberikan kepada musuh-musuhnya. Urang mukmin memanfaatkan harta untuk akhirat,
nyan bakwate nyan, baru beda harta yang nabaur mukmin dengan yang nabaur kafir. Beda aja putra. Wate urung mukmin gemanfaatkan harta untuk akhiratnya, nyan hartanya baru bernilai, ya baru berharga dalam pandangan Allah. Harga bukan karena diri hartanya, akan tetapi karena infaknya. Menyahana infak, hana mempergunakan harta pada jalan kebaikan, nyan harta yang nabak itu sabar lagi harta yang nabak gok. Ya, horat sabar. Hai hana yum, ya, siblah sayap jemu. Ya. Tanda jih nayum, sungguh musuh-musuh Allah ya. Hai rempok makanan sabo'am. Hai rempok iya, walau sabo teguk. Ya, karena hanayu maka diberikan. Nya yang tinggi. Ya. Nah, tidak buka mantang kurang kan. Ya, karena udah itu. Ya. Tidak teraya putaran cahita aja. Bajet ke doktor Rigau. Ah, kurun tinggi cita-cita juga enggak. Tinggi cita-cita aja. Putar cita-cita bajet ke doktor Rigau. Padahal ya dalam puak ke menyamakan tu hanai kenya. Hanai ken himmatul aliyah, ya. Cita-cita tengah teraya bajet ke gubernur, bajet ke presiden. Anak tinggi ya. Puji cita tengah tere lung berselamat dari daripada fitnah dunia. Lung beje ke urang yang alim. Ha, bu mengerti ilmu lu. Ha, nyan tinggi. Himmatul aliyah al himmatul aliyah al mutalliqatu bil maratibil aliyah. Yang mana nanti buat definisi cita-cita tinggi. Cita-cita yang tinggi adalah cita-cita yang berkaitan dengan martabat-martabat yang tinggi. Mempresiden hana tinggi martabat. Hai tinggi bak undang-undang. Ya, kan? Ya, tinggi presiden martabat presiden berdasarkan undang-undang. Ya, punya tengah na jabatan presiden ya hanjit tekengkeun. Nah, menanti gubernur tinggi karena undang-undang dalam pandangan agama ya biasa-biasa saja. Nah, bahkan kadang-kadang dalam pandangan agama na urang yang lampuloso ya, yang lebih tinggi ketimbang daripada jabatan seorang raja. Fayatarafa'u anitalatuhi biakdari dunia wa ahliha. Maka ya, terangkat ia daripada berlumuran dengan kotoran dunia dan ahlinya dunia. Ya, jadi karena himmah gaya bunuh tinggi berkaitan cita-citanya dengan sesuatu yang tinggi, maka gaya hana melabu, ya, hana berlumuran dengan kotoran-kotoran dunia ya, dan kotoran ahlinya dunia. Apakah hana melabu? Memang hana tujuan kekenan. Ya, hana nyambung yang kena. Hana sambung puakeun jiwa ganyan kalbu yang keduanya hana sambung. Mun yang sambung dunya, dunyanya kuto, maka gedanya pun kuto. Karena urangnya hana sambungan kena, maka hana kuto. Sambungan ganyan ho kepada yang mulia. Ya, maka mulia. Jadi mia bahasa singkat ji. Ya. Nya gedenyo yang kebebu gedenyo kan kalbu nya ati gede. Ukuran ji ati gedenyo nya hom tambo. Nyang kenyan ukuran gede. Ati gedenyo hom tambo. Ba tempat mun sambung ati nyang kemenang gede. Ati gedenyo mun sambung kepada sesuatu yang mulia. Ya, berarti mulia. Mengsambung hati kita kepada sesuatu yang hana mulia, maka kita hana mulia. Maka
menyeureun sambungan geunyan kepada Nabi Muhammad, maka gaknya urang yang mulia. Pakai mulia gaknya, karena sambungan gaknya mulia. Ati gaknya mengikat dengan Nabi. Ya, kemudian gara-gara mengikat dengan Nabi, dekat dengan Allah. Urang yang dekat dengan Allah, maka mulia. Kemudian dia dapat anak-anak gaknya wakil yang nanti. Ya, tak kala ho sambungan. Ya, keluarga kita yo. Ya, perumah kita yo, anak kita yo ho sambungan ati ji. Nam sambung ati ji dengan Nabi Muhammad. Ya, nam sambung ati ji dengan agama. Menyam sambung mulia. Ya, menyam sambung anak mulia. Fir'un raja kaya, ada yang kha namulia Fir'un, hana mulia. Apakah hana mulia Fir'un? Karena ateji hanam sambung dengan Nabi, hanam sambung dengan Nabi Musa, ya. Ya, kiranya hanam sambung gede dengan Allah. Ya. Jadi hanam mulia. Walaupun ya jih sira urang yang kuat. Sebalik jih walaupun ganyan bukan orang yang kuat, walaupun orang yang miskin, apabila sambungan ganyan kepada yang mulia, pada Nabi Muhammad, maka urunya kamu mulia. Pakar mulia urun yang saleh-saleh. Menyata cok kesimpulan ji, karena sambungan gak yang gede ke Nabi. Pakar mulia urun yang saleh. Pakar mulia urun yang taat, karena sambungan gak yang gede ke Nabi. Hati gak yang mengikat gede. Wala yaltafitu ila zakharifiha, dan tidak berpaling ia kepada harta bendanya dunia. Wa malahiha, dan mainan-mainannya dunia. Tarafu'ar rijali, sebagai terangkat laki-laki yang dewasa dari permainan kanak-kanak dan wanita. Nyan gelah urang nyan daripada dunia, lagi gelah getanya urang ci dari mainan ini. Yang kemenang lah. Tengok dia wubut ke mandum nak tahu matau pelupuk meriah. Mandum nak tahu pelupuk rudai tangan. Nyeno hat tak tem pelupuk rudai tangan lah. Tak main-main matau yang kahan tak tem leh. Nyan ke lagi gelah getanya yang kasih uranya. Daripada permainan kanak-kanak. Yang kemenang gelah urangnya. Daripada dunia. Gelah hati. Tidak leh urang iban cara gelah ngan doya dan kan tau dek lam doya jawab ji gelah ngan ati nge ya. Wal asyratu ghinal qalbi, dan yang kemuliaan yang ke-10 ghinal qalbi, kaya hati. Fayakunu agna min kulli ghaniyin fi dunia, maka ada ianya orang yang taat itu yang paling kaya daripada tiap-tiap orang yang kaya dalam dunia. Orang yang lazim khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala nyen adalah orang yang paling kaya tabanding dengan orang kaya-kaya dunia. Maka sebab urangnya kemuliaan Nabi Allah Ta'ala kepada urangnya ghinal qalbi, kaya hati. Kaya kan tep mana ji ya? Kaya mana ji cukup ya. Atau adamul hajah, hana perle
Karena perleh, karena kathib. Jadi selama golong thibnya hanya kaya-kaya gitu. Ya. Tak kulit kita yang kaya yang kurang lihatan yang majat kan makna roh. Yang makna roh ghina, al ghina makna roh ada mula hajah. Ya. Dasar bahasa ke bahasa Arab. Oh. Ya. Ya. Ghina bahasa Arab. Terjemah lagi kita yang kaya. Man makna kaya yang bu, hana perleh. Sehingga orang yang berat perleh geukeun fakir. Orang yang berat perleh geukeun fakir. Orang yang perleh tapi kurang becut geukeun miskin. Orang yang hana perleh geukeunlah gani, orang kaya. Ya. Jadi tanya yang paling penting hati bukaya. Yang menyekati kaya, yang agna mingkuliakan ia di dunia. Bina orang kaya-kaya alam dunia, yang paling kaya kita yang. Anak-anak perlu tahu. Ya. Mesti orang tu mesti kan, mesti pegat mesin namoto ikat pagi. Ha, okey kadang. Ha, itu malay urang ukuran asa ikat pegeli pegat motor ikat-ikat pegi. Lumudah dulu lumblo motor ikat motor ikat pegi tu. Ha. Na sirau ri nang doha pegi yang karela. Gene ikat kero hai. Geyu atria ikat ba motor ikat pegi leu. Yang kira-kira haya lung atau haya nek yang you ikat pegi bak lung kan enggak ya igaknya uri nang balai kai tamang-tamang gara benteng pegi ke kai tamang-tamang lumo ilung lepeng mejut lung blor moto ikat-ikat pegi ge bedah nek yang inang balai nya ge yak moto lung ge ge ikat pegi gak nyan dia. Yang pun kaya ke, yang pun kaya lung. Kan kaya neknya. Lung tau. Urang tuang upah ikat pagi. Neknya. Urang pu upah lung untuk ikat pagi ke. Mengkah ya neknya. Ya, kita yang balik tapi cara tengki. Yang kita buat ah ya neknya. Kaya dia kaya ada tungkuan putra roh metu ikat pegi kena ya dai ke rata-rata go gitu kami tahu pak. Jadi ghinal qalbi nyan adalah sebuah kemuliaan kaya hati keso nabi kaya hatinya Allah kepada orang yang taat dan melazimi khidmat la yazalu tayyiban nafsi la yazalu tayyiban nafsi fasih sadri senantiasa ya itu yang bagus jiwa lagi yang lapang dada la yafza'uhu hadasun wala yahumuhu udmon tidak dikejutkan akan dianya oleh ada dan tidak digundahkan akan dianya oleh tidak ada ya, jadi urungnya tapi kayaknya dalam taibi nafsi ya jiwa kayaknya selalu bagus bersih jiwa tapi alian fasih sadri lapang dada ana sempit dada itayo na sempit yang kena ti ti bila lafah depan panjang yang sempit ah ya ti duduk terus kai ti bila lafah panjang yang karena sempit walaupun rekala dada tak geser ndak tengah duduk alah itu biar terode ya. Ya, yang putra tengah sempit di dalam dada je tengah sempit ya, maka diungkapkan ya, oleh tingkah laku kita yang orang yang taat ya, ya dada kan lapang ya, hanam salah sepuh ya. Maka atina juga ya, ya hana dikerja juga ya. Alanya ati hana pun hana susah juga.
biasam deng nang hana sabai la yahzanhu hadasun wala yamuhu udmon nyo na bre biasam de hana bre pi biasam de na peng biasa hana peng biasa jadi nang hana saban baurian pakon karena ati genyen kaya wal ihda asyarata nurul qalbi fayahtadi binuri qalbih ila ulumin wa asrarin wa hikamin la yahtadi ila ba'dihha ghairuhu illa bijuhdin jahidin wa umrin madidin. Dan kemuliaan yang ke-11 nur hati, cahaya hati, maka terpetunjuk ia dengan nur hatinya, dengan cahaya hatinya kepada ulum, kepada ilmu dan rahasia-rahasia, wa hikam dan hikmah-hikmah yang tidak terpetunjuk kepada sebahagiannya oleh lainnya kecuali dengan kesungguhan yang berat dan dengan umur yang panjang. Alian dalam hati kayaknya na cahaya kemuliaan yang ketiblah adalah cahaya hati. Hatinya bercahaya. Dengan cahaya hati terputunjuk kayaknya kepada ulum, kepada ilmu-ilmu. Ya. Tausaha, ruh tausaha untuk merempa ilmu. Sehingga kita nyo ilmu. Nyen paken karena nanur dalam hati. Ya, karena nanur dalam hati maka tergerak kita nyo untuk mencari ilmu. Kemudian mengetahui rahasia-rahasia di balik daripada ciptaan dan takdir Allah. Alenyan terputunyok genyan kepada hikmah. Ya. Layah tadi ila ba'dihha ghairuh yang kadang-kadang kepada atra-atranya urang lain hana terputunyok. Tanyo terputunyok kepada ilmu urang lain hana. Tanyo terputunyok kepada hikmah urang lain kadang-kadang hana. Ya. Jadi ya, wate getanyo na hidayah untuk ilmu. Rame yang hana hidayah untuk ilmu, ni balik tak pergi. Ya. Kibang balik tak pergi, teteng le urang panen wah hari apa gah dawai apa. Ya. Panen wah. Woinan. Ya, pakai woinan. Hari apa gah ku wah apa. Pakai hari apa gah ku wah apa. Sebab di tu rame yang hana ya be ya mtu ya nyang nya kita yo menan nyang kembali ya ya walaupun berbangga hanya tit cuman dalam hati kita buta tu pu ya lung kuo ba beut lung ku ja ba beut nyang karena nurul qalbi karena na nur la hati kita yo ya gara-gara nurnya ihtidak ya terpetunjuk kita yo kepada ulum pada ilmu. Ya, rahasia-rahasia dan hikmah. Ya. Tapi malet ha. Hati apa kata yang itu yang lego. Oh anak mi ada hana dedu. Anak ku doh kaija. Ha. Hai mah nan doh. Ha oh malet. Leh ya berat kan. Saya tak geru-geru leh. Alah kayak berat pi orangnya nah aku tu ya nyang kembali kita yang nah nyang kau lewiu ah kan kembali dia kau lewiu ke lewiu lewat dia ya oh kak nemi ana dede kalung jak jo udah ya alhamdulillah pi droi gala ya ilung gala lung iya ne miat lung pi tak gala ya udah ya alhamdulillah. Iran ho medan buut ai tim tai satu ah elong ana kai jauh daya ya ngah nyan baru barunya nyan baru tanyo dang ulewat dia nyage bunuh ari apa
yang kata daun leoyu dia kamu si mantung dia yang ke. Yang kada buah manteng. Ujub hanjit. Ya. Ujub hanjit. Pegah hanjit. Ya. Bahwa ujubnya adalah sesuatu yang terlarang putra. Ya, bangga kita yang mesti gara-gara kita yang roh tak buat urlai hai roh hai hai tak buat bangga tu mesti. Ya, hana tingat ke nikmat Allah. Ya, kita yang roh tak buat. Ya, anak kita yang ipatih kita yang ya, sematih kita tak buat pitik. Nyen karena semata-mata nikmat Allah. Putra nikmat karena Nabi hidayah li Allah. Karena Nabi taufiq li Allah. Hidayahnya merupak dan tebak nurul qalbi. Nah cahaya dalam hati. Kaji. Wallahu a'lam bissawab alil madhi wal ma. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad.